serving for high passes. They lead 15 serving 14, but Red Sparks get it right back as Aduh, Mega sakit powers sekali. It. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah sebantu support The Clock Us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan lagi. Kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kalian gratis aja geng. Oke, dan seperti biasa sebelum Us mula, okay, Us ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video Us kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan, dan buat saudara kita di Palestina agar terus diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini Us nak react satu lagi video daripada channel GL News. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan melihat terpental setelah coba hentikan back attack Mega. Okey, ini 12 momen terbaik Megawati di League Season 2023. Ini di Korea ya. Megawati si Megatron ini. Ayuh, tanpa buang waktu. Yuk, ikut Us react. Ayuh. Okey, dah siap semuanya. Yuk, kita mulalah. Bismillah. Datang sebagai sosok yang diremehkan dan sukses membawa tim Jongkwanjang Red Spark yang menembus turnamen bola voli musim semi atau babak playoff, nama Megawati Hangestri Pertiwi atau yang sering dipanggil dengan Mega menjadi pemain yang kami prediksi layak untuk masuk sebagai kandidat calon pemain terbaik di V-League musim ini. Jelas, Mega bukan satu-satunya favorit jika mengingat pemain lain juga tampil menawan, seperti Kim Yeon Kyung, Silva, hingga Moma. Tapi sekali lagi, jika sampai Jongkwanjang Red Spark juara, Mega jelas layak untuk jadi favorit utama MVP musim ini. Ia telah memenangkan 4 MVP sejauh ini, mengukir rekor back attack, dan jadi sosok istimewa yang mampu membangkitkan atmosfer kompetisi dari tim Jongkwanjang Red Spark. Dan untuk mengenang performa Mega di sepanjang musim V-League reguler ini, berikut momen-momen terbaik dari Mega di kancah kompetisi Korea. Debut Mega. Debut Mega. Mega menjalani debut pertamanya bersama tim Red Spark pada 17 Oktober 2023. Saat itu Mega menghadapi IBK Altos, di mana menariknya Mega langsung tampil menawan dengan menjadi Most Valuable Player atau MVP. Setelah dirinya berhasil membantu Red Spark menang dengan 21 poin yang ia ciptakan saat itu. Salah satu momen yang langsung membuat orang takjub adalah jump serve-nya. Bagaimana tidak? Di servis pertama yang Mega lakukan, dirinya langsung sukses menciptakan ace yang bahkan membuat libero lawan ya harus terjatuh menahan jump serve keras dari Mega. Maaf ya. Kencang kali bolanya. Sungkur dia ya. Headshot dan comeback. Headshot masih dan di comeback. Round pertama, bermain menghadapi salah satu tim terkuat di V-League yang dihuni oleh Ratu Voli Korea Kim Yeon Kyung Pink Spider. Inilah momen yang membuat nama Mega begitu meledak di Korea saat itu. Penampilan apik Mega dengan spike kerasnya sukses membantu Red Spark yang tidak diunggulkan bermain 5 set dan mengalahkan Pink Spider. Mega sendiri berhasil menciptakan 31 poin di laga itu dan kembali keluar menjadi MVP usai pertandingan, di mana salah satu momen terbaiknya yaitu spike-nya yang mengenai wajah pemain Pink Spider. Itu adalah headshot dari banyak headshot yang Mega lakukan setelahnya. Gimana orangnya? Oke enggak? Pusing kepalanya ya. Kuat sekali spike tuh.
update를 만들어줬습니다. Block and Spike. 아주 masih di pertandingan kontra Pink Spider di round 1. Mega membuat salah satu aksi paling krusial di laga tersebut saat berhasil mengembalikan serangan dari Pink Spider dengan block dan membalasnya dengan spike tajam yang tak mampu dihentikan oleh lawan. Momen ini menjadi momen yang jauh lebih krusial mengingat saat itu poin terjadi di set kelima saat skor masih imbang 14-14. 7번이라는 것은 4번 바로 밑에 자리를 의미하는데요. 들어왔어요. 블록킹 걸립니다. 자 그리고 Shot paling populer dari Mega di V-League musim ini, yakni sebuah spike keras yang membuat sosok bintang voli Korea Lee Dae-yoon terkapar usai bola dari Mega mengenai wajahnya. Saat itu Lee Dae-yoon bahkan harus keluar lapangan dan mengompres wajahnya terlebih dahulu untuk meredakan rasa sakit yang ia terima dari Spike Mega. Aduh. Jangan dendam ya. Gegarannya itu subhanallah. Let's hope that kelajuan bola itu kita defender's okay. Dengan posisinya sebagai opposite hitter, Mega tak hanya diharapkan bisa melakukan serangan yang mematikan. Selain itu, Mega juga dituntut untuk membantu middle blocker dalam memblok serangan lawan. Hal itulah yang sukses Mega lakukan dengan baik, termasuk menghentikan serangan dari Kim Yeon Kyung saat Red Spark menghadapi Pink Spider. Ya marah nih. Blok Mega yang berhasil memberikan poin untuk Red Spark nampak membuat Kim tak kuasa menahan emosinya. Tak kuasa dia menahan emosi, nampak marah sangat nanti. Oh, dia marah tu. Ya. Emosi ya. Sepenuh hati. Apa dia cakap tu? Headshot. Memasuki putaran keempat, penampilan Mega semakin sulit untuk ditebak dan dihentikan. Spike-spike-nya pun kian keras dan tajam, sehingga sangat sulit untuk dikembalikan. Bahkan jika tak sigap, kepala jadi sasarannya. Oleh libero milik CS Caltech saat ini. Baru operasi nanti. Coba ya, menghentikan bola yang mengarah kepadanya, kecepatan bola Mega justru membuatnya tak mampu menghentikan serangan yang tepat mengenai wajahnya. Ia pun nampak menutup mukanya untuk menahan rasa sakit yang perih. Perih. Ya, ya. Allahu Akbar. Maaf ya. Sorry, but we get headshots in this league every single day. Headshot daripada Megawati ni setiap hari katanya. Maaf semuanya. Ya Allah. Lah, kok menghindar? Penampilan impresif Mega di paruh kedua kian menawan. Spike-spike-nya makin sulit untuk dihentikan, bahkan bisa membuat lawan ketakutan. Lihat salah satu momen epik saat Mega membantu Red Spark comeback menghadapi IPK Elchas. Saat itu menerima umpan manja dari Yeom Yeson, spike keras Mega meluncur keras ke arah libero dari tim IPK. Di mana alih-alih berjuang untuk menghentikannya, sang libero justru memilih untuk menghindar. Sepertinya ia takut dengan bola keras Mega itu ya. Left hand side, big one. Lihat. The right Mega. Ya bisa disambut. Amazing finish down the line for Jeong Kwon-jung Red Sparks. Jeong Kwon-jung. Red Sparks gets very good opportunity to finish. Back attack, headshot. Headshot kena lagi. Headshot dari jarak yang jauh aja udah pasti sakit, apalagi dari jarak yang sangat dekat. Itulah yang harus dialami oleh pemain Hyundai Hill State saat mencoba melakukan blok dari serangan back attack Megawati. Alih-alih menghentikan dengan tangannya, bola spike dari Mega justru mengenai kepalanya yang membuatnya kemudian terjatuh. The inside of the core and then still hammer back. Really good game. This is both teams pushing with everything they have. Maaf ya. Allah. Matanya kayak kelabu gitu kan. Powerful back attack.
Sejak putaran kedua dimulai, Go Hyejin pernah mengatakan jika ia melatih serangan back attack Mega dengan serius. Dan itulah yang kemudian ditunjukkan Mega saat back attack-nya makin tajam dan keras. Dalam sebuah momen, pemain CS Caltech bahkan nampak terpental saat coba menghentikan serangan back attack dari Mega. Broken down again here, Mega Wardy. Oh, tersungkur. And they are starting to make a comeback here, the Red Sparks. Three in a row now. It's still unlikely that they'll smash and grab this one. Eh, bisa ketawa-tawa. Ah? Meski kena bola spike dari Mega itu sakit banget, tapi pemain dari tim Hypas ini bisa ketawa-tawa loh. Mendapatkan server yang tinggi dari Yumiasod, Mega melakukan jump spike yang sangat tinggi, yang membuatnya bisa melepaskan spike dengan sangat tajam. Di momen inilah, bola Mega mengenai atas kepala dari pemain Hypas yang coba melakukan blocking. Lihatlah reaksi pemain Hypas yang langsung merelakan rambutnya berantakan. Takut. Now, Vukolic serving for Hypas as they aduh. 14, but Red Sparks get it right back as aduh, Mega powers sakit sekali. Cukai. Mega gets the point for Red Sparks. She drills it off the top of the head of Sai Yanjian and 11 herf beruntun Mega. Laga di round 6 menjadi salah satu permainan terbaik dari Mega. Pasalnya, dirinya sukses membantu Red Spark menyamai rekor 15 tahun Red Spark dengan 7 kemenangan beruntun. Tak terkecuali saat menghadapi tim pemuja klasmen Hyundai Hill State, di mana di laga round 6 itu, Mega sukses jadi bintang. Di mana salah satunya dengan menciptakan 11 serve beruntun. Mulai dari serve di poin ke-13 hingga serve di poin ke-23. Mega serve, Mega receive from the back row, back attack. Mega big shot. Mega big shot. MoMA. Hill State side and a Red Sparks and a diving attack from it. Big shot on once again, and that is the serve ace. Jump serve penentu playoff. Laga Red Spark kontra GS Caltech di round 6 menjadi laga yang memastikan Red Spark lolos ke playoff untuk kali pertama dalam 7 musim terakhir. Dan tahu siapa tokoh utamanya? Jawabannya adalah Mega. Mega tampil apik. Ia menciptakan blok untuk poin ke-24 dan di poin penutup atau ke-25. Mega melakukannya dengan cara yang spesial, seperti bagaimana ia membuka poin pertama di laga debut lewat jump serve. Mega juga melakukan hal yang serupa untuk mengakhiri perjuangan GS Caltech malam itu. Wow. Pasti pihak lawan ini takut sekali dengan Megawati. Melihat ya. Melihat apa yang telah dilakukan Mega tersebut, jadi gimana? Apakah kalian setuju jika Mega adalah salah satu favorit utama pemain terbaik di V-League musim ini? Of apalagi course, jika Red sudah Spark pasti. Nah, setelah kita dapat saksikan bagaimana aksi-aksi atau 12 momen terbaik Mega di V-League season 2324 yang lalu. Dan ternyata Megawati ini luar biasa banget. Benar, orang manggil dia Megawati si Megatron. Karena kalau kita melihat bagaimana spike ataupun yang dibuat oleh Megawati itu memang luar biasa banget. Kencang banget bolanya ya. Enggak terbaik buat beruntung ya tim Red Spark menemukan pemain Megawati ini daripada Indonesia. Ini luar biasa banget. Dunia voli di Korea itu kayaknya lebih meriah dengan kehadiran Megawati ini ya. Rasa macam itu. Dan luar biasa, dan aku suka sekali aksi-aksi yang dibawakan oleh Megawati. Walau di mana dia berada, dia membawa kesantunan Asia itu dengan sangat baik. Dan untuk us, di antara pemain voli yang terbaik dan layak menjadi bintang, layak untuk mendapat satu tahap yang lebih baik. Dan hebat, ya hebat. Dan kita melihat bagaimana dia diterima dengan sangat baik oleh teammate yang lain. Dan
kita doakan Red Spark juga lebih jaya, lebih maju jaya lagi ke depan bersama dengan bintang Megawati daripada Indonesia ini. Ya, smash yang mematikan, spark yang mematikan, apa lagi nak cakap tentang Megawati ini, luar biasa banget. Menurut kalian gimana Megawati? Apa yang kalian rasakan tentang seorang Megawati? Titik komen kalian di bawah, insyaAllah asalkan reply. Jumpa lagi di lain video. Tetap sokong anak bangsa, tetap sokong bakat-bakat luar biasa daripada Indonesia, daripada Indonesia itu sendiri luar biasa, dan semoga terus mengharumkan nama negara tercinta, insyaAllah. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah.